Halo kawan-kawan, bertemu lagi bersama saya Denzil di Minecraft Survival lagi guys. Dan sedikit pemberitahuan ya guys, cuman beberapa sih. Aduh, keluar jarot. Okay. Kita ke, aduh, turun segala lagi. Naik coy. Mantap. Pemberitahuan pertama ya, kalian lihat di sini. Pohon-pohonnya sudah saya tebang coy. Mantap sekali di sini. Wow, lihat di sini juga sudah tidak balak lagi ya guys. Dan ini kaktus yang waktu itu saya tanam dari mesa. Ini chest dalamnya cuman daun-daunan saja ya guys. Oke, kita menuju ke kaktus yang satu lagi ya guys, yang saya tanam di sini. Nah, itu guys. Kelihatan enggak? Tahu dah. Oke, berhubungan ini sudah malam, tidur dulu, kita parkirin dulu di situ saja ya. Nah, naik ke kasur. Dan kita tidur. Oke guys, selamat pagi. Mas Jarot, oh itu. Oke. Kemarin ketika saya menebang-nebang pohon di sini ya guys, saya juga menebang pohon yang ada ini. Saya akan membuat pondasi itu. Nah di sini saya tebang-tebangin guys pohon bridge apa itu? Itulah pokoknya. Dan ini udah ada yang pada jadi. Waktu kemarin ini gundul guys. Aduh, mantap ini. Dan saya mendapatkan banyak kayu birch sini guys. Oke, dan sekarang saya akan membuat domba hitam guys. Waduh, mantan saya ambil lah. Dan sekarang saya akan membuat itu guys, storage room, karena barang-barang saya sudah kepenuhan nih dan disimpannya acak-acakan gitu ya guys di rumah. Jadi saya putuskan untuk membuat storage room guys. Oke, kita naik dulu ke atas sini. Nah ini pondasinya saya sudah itu guys siapkan. Dan di sini hasil tebang kita guys, lihat tuh, nah, ada birch, dark oak sama oak biasa guys. Kita akan mengambil birch saplingnya guys. Oke, kita akan membuat plank sebanyak-banyaknya guys. Terus sampai 3 stack aja guys. Okay. Kita langsung bikin ininya ya guys, dindingnya dulu. Nah, seperti ini. Ini bakalan saya speed up saja ya guys. Seperti ini guys, pondasi dindingnya. Dan sekarang saya akan ambil dark oak. Come on. Di sini. Aduh. Nah, di situ. Birch-nya kita simpan dulu. Ah, rotten place apa lagi tuh? Kita ambil 2 stack 28 guys. Ini buat dinding dalamnya ya guys. Seperti ini, 4 ke atas dan dengan jarak 2 ya guys. Nah seperti ini, dan ini bakalan saya speed up lagi guys. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya guys. Nah jadi ini pembatasnya guys, seperti ini. Ini bakalan jadi besar ya guys, storage roomnya. Oke, kita keluar. Dan sekarang bagian atapnya guys, apa itu namanya, gentengnya guys. Dan dari ini jadiin dulu plank ya guys, yang sebanyak-banyak mungkin.
Oke, terus nos. Duh. Nah. Oke, kita bikin stairs-nya guys, tangganya. Ini kita harus perlu banyak sekali ini. Nah, udah habis. Nah, sekarang kita iniin guys. Simpan di sini. Oke, seperti ini guys. Waduh. Dan ini bakalan mengelilingi ini guys, storage roomnya, dan bakalan di speed. Oke guys, sudah malam hari ini. Saya tidur dulu guys ke rumah. Waduh. Nah, naik ke sini. Hedah. Oke, kita naik dan tidur. Oke, selamat pagi guys. Tadi nggak bisa tidur karena belum malam. Dan sekarang kita lanjutin pembangunan storage room guys, dan ini kita harus ambil. Nah, ini kalau gini doang kurang bagus guys. Kita iniin lagi di sini. Here. Oke. Kita ambil ini dulu. Tadi yang, aduh ini salah. Oh, bagus juga ya kalau tadi tangannya dibalikin satu. Kita kesana dulu ya. Oh, ini kuda guys. Kuda yang di episode waktu penangkapan si Jarot yang ngikutin terus. Dan ini kita ambil dulu apa ini? Birch gear. Oke, sudah cukup banyak. Dan sekarang kita bikin tangga buat atap bagian ini, bikin dulu paling yang banyak buat atap apa itu? Buat pokoknya buat itulah. Itulah apalah. Oke, kita sudah membuat ini. Dan sekarang kita tempelin. Bakalan saya skip aja ya guys. Oke, tanahnya. Oke guys, tadi saya sudah taruh tanah. Udah membolongin ininya guys. Kita ambilin dulu. Dan ini tangganya sudah jadi guys. Dan lihat, dan sekarang tinggal bikin. Sudah ada. Oh, cuma sedikit guys. Kita perlu banyak ini stair dari dakwuk. Kakak bikin door. Terus banyak, dan sekarang bikin ini lagi. Terus oke. Nah, naik ke atas. Yeps. Oke. Ini kita seperti iniin aja guys nih. Oke. Seperti ini guys, kurang lebih. Dan sekarang, aduh, kehalangan ini, aduh. Coy, bikin plank, terus bikin ini dulu ya, plank yang sebanyak-banyaknya. Dan kita harus buat sebanyak-banyaknya untuk dijadikan slab. Untuk apa ini namanya, paranya ya, yang bagian atas. Oke, kita sudah dapatkan 1, 2, 3, 4 kurang guys. Kita habisin saja. Oke, mantap. Berapa stick itu? Oke, kita ini sudah ya. Kita susun dulu ya guys. Di sini juga. Oke, mantap. Nah, ini kita buat. Aduh, jatuh segala lagi coy. Mana ini? Harus naik lagi.
pakai ini aja dirca, supaya mudah nanti ngancurinnya. Nah, oke, naik, loncat. Kita butuh pakai ini slab buat dijadiin atasnya, dan kita skip aja ya guys. Waduh, belum selesai ini guys, hari keburu malam ini, takut ada banyak zombie guys. Saya akan tidur dulu ya. Oke, selamat pagi. Kita terusin lagi membuat itunya guys, membuat storage roomnya. Ini sudah mantap. Aduh, ini hancurin dulu nih. Kita akan naik lagi. Ini nerd sudah ada guys. Oke. Mantap. Nah, di sini baru segini guys tadi malam. Aduh, Oke, ini bagian atasnya sudah selesai guys. Dan oke, kita turun lewat sini lagi ya guys. Nah, oke, ini sudah bagus. Dan ini dread. Aduh, itu bolong guys, masih ada yang bolong ternyata. Oh enggak guys, bayangannya itu kirain bolong. Oke, saya untung membawa shovel di sini. Kita hancurkan ininya. Nah, seperti ini, dan ini dirtnya saya hancurin saja ya guys. Oke, saya hancurin. Ah, sudah habis. Oke guys, saya sudah hancurin dirtnya ini. Duh, tersisa di sini berantakan ya. Oke, kita ambilan dulu ini dirtnya. Duh. Kok dihancurin? Sudah gitu aja dah. Oke, sekarang kita akan, nah, nanti yang bolong-bolong ini akan diisi kaca ya guys. Ini hampir sudah mau jadi. Oke, kita ke rumah dulu untuk mengambil sedikit barang-barang ya guys. Nah, ini rumah kita tercinta guys. Nah, kita naik. Kita ambil ambil apa ya, spruce aja dah. Kita akan buat pintunya dari spruce. Kita bikin di sini saja satu buah spruce. Bikin, aduh kurang ya. Clear lagi dah. Kita bikin pintunya satu dan bikin wooden pressure plate. Oke, habis. Kita turun lagi. Nanti dulu. Takut ada yang lupa nih. Kita bawa batu saja guys. Cobblestone ini buat nanti hiasan-hiasan lah sedikit. Kita turun saja ini. Nah, ini hujan terus ya guys. Waduh, kita naik. Nah, ini dia rumah kita. Dan saya lupa ambil kacanya guys. Waduh. Oke, kita naik tangga ini. Ini sedikit ribet ya naik tangga ini. Kacanya saya simpan di drop. Nah, di sini. Cuman 3. Error lagi. Cuman 13 ini ngambil kacanya. Edah. Oke, kita simpan. Dan ini yang kotak-kotak kaca ini saya akan jadiin pen juga ya, guys.
kita jadiin sekarang saja. Saja. Oke, satu saja sudah cukup. Lebih kayaknya bukan cukup, ini lebih. Lebih ambil cool. Coal. Mana di sini juga bisa lewat dari bawah. Oke, bisa. Buat dijadiin ini guys, apa penterang. Pencerahan. Terus oke. Torch kita cuman ada, kita bikin 5. Oke, segini aja, 52. Kita simpan lagi dan kita masukkan lagi ini. Coolnya buat bahan bakar furnace. Oke, kita ke sana. Balik ini. Oke, lompat. Ini cuy. Ini sudah bagus ini. Mister Jomi masih di sini. Oke. Nah, di sini. Ini sudah bagus ya. Tinggal dikasih pencahayaan saja ke semuanya di sini. Kasih pencahayaan di ini juga, supaya tidak ada zombie yang spawn di sini ya guys. Dan bakalan saya skip aja ini supaya tidak lama. Nah, ini guys sudah semua. Waduh, hancur itu. Sekarang tinggal taruh kacanya ya guys. Nah, kaca-kaca pintu dulu. Takut nanti bikin kaca ada zombie yang masuk guys. Salah tuh coy, bukan gini atuh coy. Terus dari dalam, nah seperti ini, kita taruh ini di sini. Cek. Oke, sudah mantap. Dan ini gelap ya guys. Aduh, biarin lah. Taruh kacanya dulu ya guys, supaya tidak ada panah yang nyasar nanti. Kan bisa bahaya kalau ada panah yang nyasar. Oke, di sini juga. Di sini juga. Kita kasih ke semuanya guys. Ngomong-ngomong, ini sudah malam saja guys. Entah hari keberapa guys. 12, tinggal sisa 10 lagi nih kaca. Mahi. Cukup ternyata ini. Nah, seperti ini guys. Wow, mantap sekali ya guys. Kita pulang dulu ke rumah, ini sudah malam, kita tidur. Kita takut ada zombie lari. Buka. Oke. Kita tidur. Selamat pagi guys. Kita turun ke bawah. Turun coy. Oke, sudah turun ini. Kita chest. Kita akan membuat mana ini? Buat apa lagi ya? Ini sudah ada kah atau belum? Belum ada. Kita bikin aja dah. Dari spruce saja ya guys. Kita bikin chest semua. Semua nos. Oke. Chestnya enggak cukup. Waduh, gimana ini, chestnya juga nggak cukup guys. Tahu lah, nanti kita coba dulu ya di dalam ini. Oke, kita masuk. Kita ini bagus sekali ya kalau siang. Chest, nah ini seperti ini. Kita simpan di sini. Kalau nggak cukup nanti saja ya guys, saya cari secara offline. Nyari kayu-kayuan buat dibikin ini chest. Maka buka buat dibikin chest supaya nggak lama guys, karena ini saya sudah main hampir sejam guys. Aduh, punya lama dah ini. Sisa 5 ini.
mana lagi nih di daerah sini ya. Nah, ini satu lagi. Nah, nanti ini yang kosong-kosong bakal penuh sama chest ya guys. Di kaca ngapain di situ? Oke, dan sekarang kita akan. Oh, ini wood ada di sini ya. Oh, nanti aja dah. Kita akan bikin tangga dari kabel stone guys, buat hiasan luarnya saja. Kita berapa ini tangganya? Ada 12. Cukup deh kayaknya lah. Oke, kita bikinnya gini ya guys, ke atas. Nah, waduh, dalamnya juga kita pasti kita kasih nah gini guys, bisa kebalik. Kita balikin dulu ya. Nah, nice. Seperti ini. Dan ini kita bikin samain saja guys. Nah, seperti itu. Hop. Yes. Nah, aduh. Oh, untung bawa pickaxe ya. Salah. Ini kita hancurin. Nah, oke. Nah, tadi. Nah, ini kita apa segini atau terusin ya? Ini kalau gini gimana ya? Kita coba dulu. Nah, mana nggak ngambil pickaxe lagi nih? Pickaxe-nya cuma ada di kantong loh. Disimpan di sini saja lah, supaya tidak bolak-balik mengambil lagi. Ini hancurin lagi. Taget. Maka gitu guys. Aduh. Kita bikin yang ini dulu dah. Maka pada hancur ini. Aduh. Kacau ini. Nah, bukan gitu coy. Masih salah. Bukan gini nih. Nah, salah juga. Kita ke nah, seperti itu maksud saya. Ini kita langsungin saja. Lumayan susah ini ya guys. Nah, seperti ini ya guys, sudah jadi. Dan kayaknya episode kali ini sampai di sini saja ya guys. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan share video saya ke teman-teman kalian. Ini terasnya juga bakal saya ganti ya guys, sama yang lebih bagus. Nah, kita lihat dari luar ini. Kita lihat-lihat dulu ya guys. Nah, ini seperti inilah storage room besarnya ya, supaya tidak masang-masang itu di rumah lagi. Nah, dari atas. Aduh, salah. Nah, dari sini ya. Oke. Bagi kalian yang mau tahu video terupdate, jangan lupa subscribe guys. Bye bye.